Menunaikan ibadah haji merupakan cita-cita setiap umat muslim. Selain haji adalah ibadah yang amat mulia, ibadah tersebut adalah bagian dari rukun Islam bagi muslim yang mampu menunaikannya. Salah satu tradisi di kalangan umat muslim adalah mengadakan walimatus safar haji. Walimah berarti pesta dan safar artinya perjalanan. Jadi, walimatus safar merupakan pesta yang diadakan untuk melepas calon jemaah haji pergi ke tanah suci. Acara walimatus safar ini merupakan bentuk syukur dari pemangku hajat orang yang akan naik haji karena diberi kesempatan berkunjung ke tanah suci. Walimatus safar atau selamatan sebelum berangkat haji. Sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Umumnya, sebelum berangkat haji, ada upacara perpisahan untuk saling memaafkan, antara calon jamaah haji dengan masyarakat, mulai dari keluarga, kerabat, dan juga tetangga. Upacara tersebut tiada lain adalah sebagai bentuk penghormatan kepada calon jamaah haji. Bisa jadi. Upacara tersebut menjadi pertemuan terakhir, sehingga tidak menjadi beban di kemudian hari karena sudah saling memaafkan. Penyelenggaraan walimah disebabkan mau berangkat haji tidak dikenal dalam hazanah fikih Islam. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti dilarang, memberi makan kepada orang lain dengan maksud sedekah. Adalah hal yang jelas dianjurkan dalam syariat, yang tidak boleh adalah meyakini bahwa walimatus safar hendak berangkat haji adalah sesuatu yang disunahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, atau bahkan bagian dari tuntunan berhaji, hingga bila tidak dilakukan lantas dinilai cacat dalam beragama, dan bila dalam praktiknya sesuai adat setempat. Ternyata memakan biaya besar, sehingga dapat menghalangi orang untuk berhaji karena modalnya pas-pasan atau potensial menjadi ajang persaingan prestis dan pamer. Maka, wajib untuk diluruskan kembali. Para tokoh masyarakat dan para ulama memiliki peran penting untuk menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat tahu. Bahwa itu bukan hal yang disunahkan, apalagi diwajibkan. Sesuai dengan namanya, haji adalah persoalan menata niat. Sebelum hal-hal lain menyangkut ongkos, transportasi, dan aktivitas manasik, keliru menata niat akan berakibat pada kerugian yang besar. Mengingat pengorbanan yang dicurahkan untuk ibadah haji juga besar. Bukankah sia-sia belaka membangun istana megah di atas fondasi yang rusak? Secara fikih, ibadah haji mungkin sah. Tapi secara hakiki, bisa jadi keropos. Baik sejak sebelum berangkat haji, saat berhaji, bahkan setelah berhaji.